Ya, assalamualaikum teman-teman. Ya, kembali lagi ya bersama gua Karim. Ya, kali ini kita tetap bermain Resident Evil, menamatkan Resident Evil ya. Di part ke-11 ini, ya gua recap sedikit ya. Kemarin gua sudah berhasil mengalahkan ajudan pribadinya si bocil ya. Udah mati yang gua, udah dead, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tinggal satu ajudan lagi tersisa sama si bocil. Dan by the way, Ashley itu lagi diculik kembali oleh si bocil. Jadi kita misi penyelamatannya tetap menyelamatkan Ashley dari tangan si bocil. Bagi yang nggak tahu, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Di part-part sebelumnya ada part 1 sampai 10 dan sekarang kita lanjutkan part 11 ya. Oke, let's go. Oke, kita lanjutkan. Kemarin gue terakhir udah nge-upgrade apa ya? Udah gue upgrade semua ya, senjata persenjataan. Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Ini namanya Krauser, teman-teman. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Ini dia tentara ya. Nanti kita bakal ngelawan dia. Jago dia ini, teman-teman. Oke. Kita simpen dulu setelah kita berhasil mengalahkan si ajudan pribadi. By the way, darah gua habis dan peluru gua juga sudah mulai. Kita ada upgrade. Kita upgrade dulu ya, teman-teman ya. Ada pintu. Pintu, ini ada pintu juga. Ada pintu gambar senapan. Ini apa ini? Kita looting dulu ya teman-teman. Jangan lupa kita disediain menu looting. Oke, kita dapat. Ini apa ya teman-teman? Apa ini? Ini di mana kah? Bentar teman-teman ya. Ada menu. Ini. Oh, kita harus berbicara dulu ya, teman-teman. Oh, ini ada kayak mini game gitu. Oke, gua selesaiin dulu mini game-nya. Nanti gua percepat aja ya, teman-teman ya. Biar langsung. Ya, gua udah berhasil me-upgrade senjata ya. Kita langsung lanjut lagi ke alur ceritanya. Kita pakai senjata ini biar lebih hemat peluru. Shotgun gua pelurunya habis ya, teman-teman. Jadi, ada orang. Rame. Sikat lah ya, kita pakai Blacktail. Ini. Sini. Kick ya, kita kick, kita tendang jidatnya. Dead you zombie. Oke. Kita lihat, kita ada sesuatu kayak bisa diambil di sini. Tidak sampai kita ke tujuan ya. Oke. Ada looting, kita jangan lupa looting. Looting, hidupnya harus looting ya. Ini di daerah pertambangan ya teman-teman. Gua nggak tahu, zombie ini kayaknya lagi menambang, butuh uang. Zombie juga butuh uang, cuy. Ada apa nih? Bisa naik ke atas kan mereka? Kita kabur ke bawah. Kita bisa ke bawah. Iya, santai dong. Santai dong, Pak. Santai dong. Santai dong. Kita harus jadi peluru ya, teman-teman. Oke. Yes, sini. Hampir. Ada lagi. Senjata kamu punya senjata lagi. Gak kena dong. Apa? Mati. Gak mati dong teman-teman. Mati deh ya. Tembak. Hidup. Gak hidup. Kita reload dulu. Dapat duit. Rame ya di pertambangan ini ya. Apa yang akan mereka lakukan di pertambangan ini? Ada lagi di belakang ada. Kenapa sih? Kenapa gitu loh.
Kenapa? Oh mampus, nak bakar kamu. Eh. Ah, dead ya. Satu persatu. Kita harus hemat peluru, teman-teman. Hit pala. Harus hemat peluru. Duit main 2800. Ada sesuatu di sini, teman-teman. Kita harus mencetnya. Ini full. Apa yang akan terjadi? Ya, kereta troli ya. Ada bom. Ternyata ada dinamit, ya. Iye, iye. Wah, astaga. Ah, kamu macam-macam kuaing ngam black tail. Aduh, sakit perut teman-teman. Kita ngeheal dulu ya. Kita ada ini satu, kita heal dulu biar enggak sakit perut, biar larinya agak cepetan. Aha. Oh, kita udah bisa yang ngambilnya ya? Oke. Enggak bisa dong. Waduh, ada yang pakai bom. Ada yang pakai bom. Ah. Ada yang pakai bom, teman-teman. Lah, enggak bisa nembak bomnya ya? Waduh, meledak nih. Ah. Bye. Terus kita kemana dong? Ke atas sini. Oh ya santai dong, gue baru nyampe, lo udah main itu aja sih, santai dong. Oh, palanya ya, tapi sini nggak ada ini ya teman-teman, apa zombie evolution, zombie evolusi ya, jadi belum ada zombie evolusi yang palanya. Oh, ada lagi dong, ada lagi. Ah, dead. Mampus kamu. Berani-berani ngelawan saya. Ini ada apa, teman-teman? Operate. Oh, ini buat nurunin si keretanya ya. Mantap. Gua cara gua ke sana gimana, teman-teman? Cara gua ke sananya? Oke, kita turunin dulu ya, kita ambil dulu dynamite-nya. Biar kita walah. Ada bapak ini nggak bisa dilawan teman-teman kalau pakai senjata ecek-ecek. Ini mesti pakai shoga. Shoga mana dia? Mana dia? Iya. Iya. Ah, kan dead kan dia teman-teman. Ada ini, ada gerombolan ya. Mau minta dibakar. Minta dibakar. Hidupnya minta dibakar. Nah, minta dibakar. Masih hidup. Masih pada hidup kawan-kawan. Masih ngetes. Dibakar nggak mati ya. Udah hebat. Dapat duit lumayan, gua kaya. Lo mati gua kaya. Yes, kita move lagi. Di belakang tadi gua ngeliat ada yang meling-meling ya. Kita lihat, coba kita cek dulu ya. Ini pertambangan kayaknya untuk mereka mencari uang ya teman-teman, karena tujuan dari si virus-virus ini mencuri anak presiden itu salah satunya ialah untuk meminta dana ya. Jadi meminta dana supaya anak presiden itu tidak dibunuh. Ininya itu nyawa mereka ya, nyawa mereka, nyawa harta untuk mereka, untuk mungkin biar mereka jadi kaya, penyebaran virus pelaganya bisa lebih menyeluruh. Wah, sotoy gua. Tapi seperti ini sih kayaknya teman-teman. Kita lanjut, kita ke batu ini kah? Cek. Oh ya, kita ke batu ini. Yus. Kabur, bos. Kita hancurkan batunya, boom. Kita bisa lewat sini akhirnya. Oh, looting, hidupnya harus looting. Looting, ada lagi yang bisa di looting di sini? Tak ada kah, kita cek, ada ke? Tak ada ya. Sangat jauh teman-teman perjalanan. Oke, kita lanjutkan.
Oh, kayaknya gue pernah ngelawan musuh dari sini. Tapi apa ya? Kayaknya gue tuh pernah teman-teman ngelawan sesuatu di sini, mini boss. Kaget gue. Nah, kan? Tuh, gue lupa lagi cara ngelawannya gimana. Gue looting-looting dulu ya, teman-teman ya. Gue looting dulu. Gue lupa teman-teman. Gimana ya cara ngelawannya ya? Coba ya, bentar ya. Ini ada cara ngelawannya. Nah, satu kan. Satu mati. Iya, begitu tuh cara ngelawannya. Tinggal nunggu ini ketutup kalau nggak salah. Baru kita lawan lagi. Ini ada cara cepatnya. Aha. Mati satu ya. Lah, nggak bisa lagi. Aduh. Sebelum mati. Colok waing. Ah, udah. Sakit perut, woi. Kita nggak bisa. Kita pakai ini aja. Biar larinya agak cepat, terus kita pakai ini. Biar larinya semakin cepat ya. Oh, mantap. Kita bisa naik ke atas. Ada apa deh? Kaget gua. Sini loh. Hah? Wah. Cuma bisa pakai sekali, teman-teman. Walah. Kalau begini mah mesti pakai ini dong. Kalau cuma bisa pakai sekali. Eh, granah. Mesti pakai granah. Mati nggak dia? Aduh, nggak mati kawan-kawan. Wah, kuat nih. Walah. Dia kuat, teman-teman. Ah, salah gua. Aturnya harus dikurung tadi. Aduh. Salah gua, teman-teman. Kita harus ngebantai dia dulu nih. Walah. Salah gua. Aduh. Salah teman-teman, harusnya gue nggak ngelawan dia ya. Aduh, kacau nih. Coba kalau kita mati. Kalau kita mati. Coba ya. Salah gue, itu ada cara cepatnya teman-teman ya. Jadi, aduh, salah. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tadi gue sudah mati melawan si dua goblin giant ya. Gue nggak terima gue dibunuh sama dia. Kita harus bisa menjebak si yang ini ke sini. Cuman caranya gimana, teman-teman? Coba kita coba ya caranya ya. Oke lah, nggak usah berlama-lama, bercincong-cincong sini kamu. Ini. Ini. Aduh. Nggak bakal bisa teman-teman. Tuh nggak bisa. Oke, terpaksa teman-teman. Kita akan membantai dia ya. Wah. Ini lumayan keras ya. Nah.
Loh. Wah, gue bisa diajak begitu dong. Gue diajak date, teman-teman. Wah, gue ngajar. Gue diajak date udah mati 2 kali gue. Wah, gak boleh deket-deket situ ya, teman-teman ya, bahaya ya. Jadi kita harus jaga jarak di antara si goblin itu dan di tengah-tengah saat dia sudah tercebur. Bisa aja dong dia ngajak-ngajak gue mati ke situ. Wah, kurang asem memang. Oke lah, kita coba lagi ya. Kita kan orangnya gak gampang menyerah. Jadi kita coba lagi dengan si goblin-goblin. Dua goblin ini. Sini ya, sini. Sini. Ah, bacot nih, sini. Inilah kalau berani. Nih. Sini. Sini. Oh, masuk ya, teman-teman. Akhirnya ya, yang itu masuk ya. Wuhuu. Tinggal yang ini mah gampang kalau yang ini. Ini mah urusannya mah gampang, teman-teman. Nah. Apa kita pakai black? Oh, perlu sabin gua banyak sih. Kita jaga jarak dulu sampai itu tertutup baru kita hajar dia. Oh, ini gua pakai ini dulu ya, black tail dulu ya. Dari jarak-jarak jauh kan lumayan ya, teman-teman. Iya, santai dong. Santai dong. Santai dong. Hampir awas. Jangan sampai ke situ, teman-teman, bahaya. Nanti kita ditarik. Oh, udah tutup kah? Oke, mantap sini ya, kamu sini. Sini. Oh. Wah, ngebanteng sih. Aduh, Dad. Aduh, Dad, kawan-kawan. Kita heal dulu, nggak bisa. Daripada kita Dad. Wah, gue pakai juga nih lama-lama ininya ya. Kurang asem, kamu sini. Kalau gue pakai ini mati gak dia? Gak mati kawan-kawan. Wah, kerat depan. Wah, tetap kerat, teman-teman. Tetap kerat. Santai dong, bos. Nah, 2 kali hit, 2 kali hit muter. Nah, sekali hit, 2 kali hit muter. Kabur. Wah, kerat, teman-teman. Oh, kamu nggak bisa dong, 2 kali dong. Wah, habis peluru shotgun. Habis peluru shotgun. Aduh, ini dulu. Reload. Wah, tinggal 4 kawan-kawan. Wah, kacau sini. Gue pakai TMP lah. Gue pakai TMP. Gak bisa, teman-teman. Gila, kerat. Ternyata sama aja, gue pikir ini lebih cupu. Ternyata enggak. Ini. Mati dong. Enggak mati dong. Oh. Gua yang dead ini mah ceritanya. Bisa gua yang dead ini, teman-teman, ceritanya. Alah. Wah, keras lawannya. Lebih keras daripada yang ini ya, teman-teman. Yang udah-udah. Waduh, tinggal 18, teman-teman, peluru gua. Walah, mak. Gua kena banteng lagi dong. Ah, sini kamu. Gua shotgun nih sekali lagi nih. Mati nggak dia? Mati dong. Habis peluru gua. Mati.
Mati nggak dia? Kalau nggak mati sih gawat. Wah, akhirnya mati juga teman-teman. Wah, ngerjain gua nih. Ah, 15.000 doang lagi, suwe. Miskin ya teman-teman, dapat cuma 15.000 doang. Tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak itu kita nggak bisa lewat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Wah, looting, peluru dong. Gua butuh peluru. Ah, shotgun lumayan dah. 55 lah jadi. Ya, kita reload dulu. Baru kita pakai blacktail kembali. Blacktail tinggal 18 pelurunya. Aduh, kacau. Apa ini? Ada bunyi-bunyi something, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke dalam. Ada apa? Alah, ketemu lagi dong sama si hewan. Ada apa ini? The two lights sign light on the new pad. Eh, salah. Kita kemana? Ada first aid ya, teman-teman. Aduh, langsung di alah. Langsung dipeluk dong. Ah, kalau gue pakai ini langsung gimana ya? Aduh, mati gue. Gak bisa dong. Pada gue mati. Waduh, gue benar-benar krisis peluru nih teman-teman. Oh, gawat, gawat, gawat. Ada peluru. Wah, ngetes. Ngetes kamu. Ngetes. Ngetes. Bocahnya teh ngetes. Sini. Sini bocahnya ngetes. Sini. Hah? Jangan dites dong saya dong. Sini. Aduh. Gua pikir gua tendang ya tadi ya. Sini. Sini, ha? Gua tembak pakai black tail enggak lo? Eh, mati dong dia. Gua pikir pakai flash langsung mati ya, teman-teman. Ternyata enggak, salah praduga gua. Kita pakai black tail aja deh. Yang pelurunya agak banyakan ya. Kita bisa masuk ke dalam sini. Kita coba dulu cek-cek masuk ke dalam sini. Lumayan herb. Ada herb. Lumayan. Oh. Wah, cepet teman-teman matinya pakai black tail. Ternyata wah suwe. Tahu gitu gua pakai black tail, enggak pakai apa ini? Press. Oh, ini. Untuk menghidupkan tadi yang di tengah ya, kita butuhkan dua cahaya. Ada lagi? Ini. Lah. Lah. Cepet teman-teman pakai black tail. Tapi memang ininya pelurunya sih. Aduh. Aduh, suwe dia. Aduh. Ini dong. Ah, jangan terbang-terbang dong. Wah, di sebelah kanan gue juga ada, teman-teman. Gak habis-habis tampaknya. Gak habis-habis tampaknya, teman-teman. Ah. Habis. Habis. Berapa lagi peluru gua, black tail gua? 3 lagi. Bagus. Kita sangat kehabisan peluru, teman-teman. Tolong. Presiden. Kasih aku peluru. Dapat lagi resep. Kalau nggak salah ada. Nggak ada ya? Wah, teman-teman banyak yang berterbangan. Di sana ada yang lucu. Kalau ke sini ada apa? Oh, dia mesti lampunya mesti hidup semua ya, teman-teman. Ah, ini lagi yang lagi bertarung-tarung ininya. Ini. Turun. Allah. Tuh, orang eh. Aduh. Rip M, rip M. Dia sangat curang ya. Lumayan dapat lagi peluru 20. Kita reload dulu si shotgun. Oke, kita shotgun sudah main banyak. Dapat peluru shotgun lagi. Wah, ini sih mantul sih. Mantul sih. Sini, sini. Sini. Nah, sini.
Ini ya. Nah, gitu aja deh kan. Mati kan? Makanya jangan sok jago. Ah, gitu loh. Cuman Leon SK nya deh yang jago di sini ya. Yang lain mah cubu. Yang lain cubu. Banyak kita yang paling jago di sini. Oke, kita langsung jalan ke sini. Sini ada apa? Dapat herb lagi ya, lumayan teman-teman buat darah. Kita sangat butuh herb. Oh, ada apa ini? Oke. Sudah terbuka harusnya ya pintunya ya. Nah, dia mantulin ke cahaya, ke cermin. Cermin mantulin ke lambang tadi. Oh, dibakar teman-teman. Ternyata dibakar. Setelah itu pasti banyak. Nah kan, tak semudah itu kata dia. Pasti banyak ini nih. Banyak si. Ah, ini. Ah, sini. Rame teman-teman. Aduh, rame. Aduh, lupa ditendang dong. Harusnya tadi gua tendang dia. Ya. Oh, kamu kurang ajar kamu sama abang ya. Hah? Kamu pikir abang ini kaleng-kaleng? Banyak ini teman-teman. Banyak butuhin. Mantap. Cuman gua sekarat. Ini kan teman-teman perlu nih. Jadilah ya 30-30. Yang penting kita selamat. Wah, gua butuh hililan sih. Gua bakal combah dulu ini. Kita bakal combine ke sini, ini kita bakal combine ke sini, ini kita minum. Kita makan deh, kita minum. Ini gua pakai black tail gua nih. Ini. Ini. Lah, dead dong. Musuhnya cupu kali. Kita lanjut. Dapat apakah kita di sini? Press. Kita lanjut, teman-teman. Untung kita orangnya tuh intuisinya tuh kencang gitu kan. Tunggu deh. Sini ada sesuatu yang ketinggalan kan? Oh, enggak, teman-teman, di depan ya. Sabar. Di depan itu ada something. Oke, aduh, tadi padahal gue udah bisa melewatkan itu teman-teman. Cuman kita ngulang dari sini, oke, aman. Tadi tuh gue sudah bisa melewatkan itu, cuman memang dasarnya aja si ininya memang nggak support gue gitu loh. Nggak support gue ini, nggak, oh, bisa. Langsung dong. Nah, gitu. Aduh, ada tiga teman-teman. Wah, sulit nih. Ada tiga jadi agak sulit. Bentar, kita pelan-pelan ya. Nah, kita jump down lagi. Nah, ini ada tiga nih. Ada jaraknya nggak? Walah, mepet semua teman-teman. Wah, nggak lewat-lewat nih, nggak bisa ini. Kayaknya kita harus pakai ini teman-teman, biar larinya cepet. Nah, kalau pakai ini agak cepet nih larinya nih. Coba kita pakai granat ya. Masa iya gue udah dua kali gue kena terus teman-teman. Kita coba tes pakai granat. Santuy, tetap kalem. Go. Gak bisa. Berarti ada yang ada selah di sini aturannya. Berarti di sini memang ada selah ya teman-teman. Di antara kedua berarti ada selah. Oke, kita coba lagi. Berarti ada selah di situ ya. Pelan-pelan. Masa iya gue mati lagi? Nggak mungkin teman-teman.
Nah, ini di antara satu dan kedua gini, berarti ada selah di sini. Lah, gimana ya? Bentar. Gua sampai naik ke atas kaki gua. Gua rasa ada sesuatu nih, teman-teman di sini. Masa dia bisa dempetan begitu ya? Menarik sih. Oh, ini ada tuas, teman-teman. Pantes. Terus. Oh, di tengah ini nggak bisa ya? Nah, ini dong. Nah, akhirnya ternyata ada tuas yang gua nggak tahu tuasnya di situ ya. Waduh, lewat teman-teman, kita pakai senjata dulu. Ada something kayaknya di sini. Ada sesuatu. Royal apa tuh? Royal Insignia, itulah ya pokoknya ya. Oke. Kita sudah berhasil melewatkan ini. Di sini kita sudah disuruh save ya. Oke lah teman-teman, kalau gitu mungkin berakhir sudah Resident Evil part ke-11-nya di kali ini. Jadi agak sedikit teka-teki ya tadi ya. Teka-teki kita sudah berhasil mengalahkan. Itu di part 10 kita sudah mengalahkan ajudannya ya. Sekarang kita sudah berhasil melewati, sepertinya melewati sarang serangga nyamuk-nyamuk ganggu. Oke. Mungkin sekian dulu untuk part 11-nya. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah ya. Aduh bang, ada ketinggalan nih bang. Ada spinner-spinner segala macam, kalian bisa komen di bawah. Oke. Dan terima kasih sudah menonton video ini di part 11 ini. Dan juga ya bagi, gue ingetin sekali lagi ya, bagi teman-teman yang belum melihat keseruan Resident Evil part 4 channel gue ini, kalian bisa lihat di link yang deskripsi ya. Jadi itu gue taruh situ linknya. Jadi jangan lupa kalian nonton. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Dan bye.